Halo guys, sekarang kita lagi ada di Sandbox. Mau ngapain nih kita sekarang, Jur? Karena hari ini teman-teman kita lagi berwisuda. Benar banget. Jadi sekarang kita bakal wawancara wisudawan PNJ. Betul, kita bakal wawancara gimana rasanya sehari jadi wisudawan atau alumni. Betul banget, dan ini kita di mana ya wawancaranya ya? Langsung aja gak sih kita ke Balai Room. Betul banget, check it out. Boleh minta waktunya sebentar? Halo, boleh. Oke, boleh sebutin namanya siapa, dari jurusan apa, prodi apa, dan juga angkatan berapa nih, Kak? Oke, perkenalkan, nama saya Maulana Ibrahim, dari jurusan Teknik Sipil, prodi Teknik Perancangan Jalan dan Jembatan, angkatan 2020. Oke, aku mau nanya nih, Kak, gimana sih rasanya hari pertama jadi wisudawan atau alumni? Gimana nih, Kak? Untuk rasanya sih seperti campur aduk. Di sisi lain kita senang, kita sudah mentasin perkuliahan kita. Di sisi lain kita harus siap menerima tantangan baru di dunia kerja. Oke, makasih banyak, Kak. Halo, Kak, boleh minta waktunya sebentar? Ya, boleh. Boleh sebutin namanya siapa, dari jurusan apa, prodi apa, dan juga angkatan berapa nih, Kak? Oke, perkenalkan, nama aku Gaiska Isyapane, dari prodi Teknik Multimedia Digital, program studi TIK. Aku angkatan 2020. Oke, Kak, aku mau nanya nih, gimana rasanya hari pertama jadi wisudawan atau alumni nih, Kak? Hari pertama sangat luar biasa ya, karena 4 tahun bukan waktu yang sebentar, namun saat ini terasa sangat secepat kilat. Mulai kita banyak sekali pengalaman yang aku dapetin, terus cerita-cerita yang sangat senang, sedih, semuanya bercampur menjadi satu gitu. Kayak ada teman-teman aku, ada orang tua juga yang support. Alhamdulillah bisa bertahan sejauh ini dan kalian semua keren. Wah, oh, makasih banyak, Kak. Terima kasih, Kak. Halo, guys. Kita baru balik nih dari Balai Room. Gimana nih, Jur? Wisudawannya. Pasti wisudawannya banyak. Iya, banyak banget. Dan membludak banget tuh Balai Room. Betul, dan karena gak cuma wisudawan juga yang datang, tapi ada keluarga dari para wisudawan. Iya, juga orang tua dan lain sebagainya. Betul, kakak, adik, bahkan tadi ada yang sampai gelar karpet udah kayak piknik. Iya, seru banget. Terus kayak kita dengerin cerita-cerita pada alumni kita yang sehari jadi alumni nih. Seru banget ya, banyak pengalaman menarik sama masa kuliahnya. Sebenarnya ada satu hal yang kayaknya sih template ya, yaitu 4 tahun kerasa cepet. Iya, bener banget. Yep. Kita tahu sebenarnya 4 tahun itu banyak banget ya yang bisa kita pelajari, yang bisa kita lakuin. Terus, tapi bagi mereka ketika sudah wisuda tuh kayak rasanya cepet banget, tiba-tiba keluar aja, udah deh semua masalah berasa beres. Padahal tuh ini adalah titik awalnya gak sih? Titik awal apa tuh? Titik awal menuju hal yang lebih berat lagi ke depannya. Menuju apa ya, dunia kerja lah. Iya, ya. Iya betul, dunia yang sesungguhnya. Ah, itu dunia dia. Kerja. Itu benar banget. Words of Andin 2024. Okay. Waduh, oke, lanjut aja, kita masuk ke sandbox lagi. Dadah, okay. Guys.